Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi Pemirsa. Polisi kembali memeriksa mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama memes stupa mirip Presiden Joko Widodo. Sebelum melakukan pemeriksaan, Roy Suryo terlebih dahulu melakukan serangkaian tes kesehatan di bidang kedokteran Polda Metro Jaya. Setelah dinyatakan sehat, Roy melanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua setelah Roy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama memes stupa mirip Presiden Joko Widodo melalui media sosialnya. Oh, situ.